Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Saya bodoh, Dr. Mahathir pilih kuli. Kuala Lumpur bekas timbalan Perdana Menteri Tun Musa Hitam secara berseluruh menyifatkan dirinya bodoh kerana tidak berupaya membaca keadaan politik apabila bekas bosnya Tun Dr. Mahathir Mohamad lebih cenderung kepada Tunku Razlik Hamzah berbanding dirinya. Bercakap semasa menyampaikan ucapan aluan bagi melancarkan buku bertajuk Kuli, Memo 205, Musa menggelarkan Dr. Mahathir sebagai seorang ahli politik yang bijak. Waktu Dr. Mahathir dalam mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO, ketika itu Dr. Mahathir beritahu kepada seluruh ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT, dia cakap ada seorang daripada kita yang tak sabar nak ambil alih jawatan sebagai ketua dalam UMNO. Ada satu malam, dia Dr. Mahathir kata, ada dengar bahawa orang ini jahat, saya pun macam bodoh dan ketika itu, saya duduk sebelah dengan pemimpin yang sangat penting kerana saya ketika itu adalah timbalan. Saya pusing untuk tanya siapa individu yang dia Dr. Mahathir cakap ini, percaya atau tidak, saya tanya siapa dia individu yang dimaksudkan itu, ada yang beritahu, Yula Musa. Pada hari seterusnya, saya beritahu untuk lepaskan jawatan semudah seperti itu walaupun bos sayangkan saya dan sekarang dia henti sayangkan saya kerana saya tak boleh buat kerja. Timbalan Perdana Menteri bodoh, dia Dr. Mahathir terperanjat katanya. Berkongsi cerita mengapa beliau tidak bertanding menentang Dr. Mahathir untuk jawatan Presiden UMNO, Musa mengaku faktor kewangan adalah cabaran dan halangan utama. Dengan kekangan itu, Musa mengakui beliau terpaksa bersikap realistik dan tidak boleh berbuat apa-apa termasuk untuk mencari dana. Realiti yang tidak membenarkan saya untuk menyertainya bertanding, saya bersikap realistik, saya berdepan apa saja bentuk realiti iaitu saya tak ada duit langsung. Faham tak bila kita berpecah dalam UMNO, ada UMNO baru dan UMNO lama. Kuli mengetuai tim B dan selepas itu tim B jadi semangat 46. Saya fikir saya pandai sangat dan Tun Abdullah Ahmad Badawi dan Tan Sri Syaril Abdul Samad dan ada budak-budak kita bersama. Soal duit macam mana? Saya lihat kepada Syaril, seorang pun tak ada duit. Cuba juga untuk mendapatkan sumbangan tapi tak menjadi dan ia tak semudah itu. Ia adalah realiti.